melihat video ini, rekaman pihak kepolisian sedang melakukan suatu razia lah di tempat keramaian. Apalagi ini orang yang sedang makan. Orang yang sedang makan langsung diinterogasi, ditanyain, ditunjuk-tunjuk, didorong-dorong badannya. Ini suatu pelanggaran etika yang dilakukan oleh oknum kepolisian yang dipertontonkan di hadapan khalayak ramai. Ini suatu kemunduran moral anggota kepolisian Republik Indonesia yang dipertontonkan secara vulgar. Apalagi jika dia melakukan pemeriksaan di ruangan tertutup terhadap tersangka untuk mencari pengakuan dari seorang tersangka. Tentu lebih kasar lagi yang dilakukan daripada ini. Sedangkan ini dipertontonkan di ruangan terbuka di hadapan khalayak ramai. Adakah di sini adab dan etika? Apakah humanis yang didengung-dengungkan oleh Bapak Kapolri itu tidak diterapkan oleh semua anggota kepolisian? Ini yang merusak kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara-negara kita. Seorang anak bangsa itu, apapun sukunya, apapun agamanya, apapun ras dan golongannya, harus dapat perlakuan yang sama di mata hukum. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada lagi kemanusiaan yang adil dan beradab. Negara kita ini menganut ajas Pancasila yang tidak bisa ditawar-tawar oleh seluruh aparat penegak hukum di Republik ini. Kalau ini dipertontonkan terus-menerus, akan tergores rasa nasionalisme di dada anak bangsa ini. Mau dibawa seluruh aparat penegak hukum di Republik ini. Kalau seperti ini terus-menerus dipertontonkan kepada khalayak ramai, Kapolri harus memberikan sanksi kepada anggota-anggotanya yang seperti ini, anggota-anggotanya yang sudah mengarah kepada perbuatan brutal. Kenapa saya katakan perbuatan brutal? Ini di hadapan khalayak ramai, di pelabuhan. Apalagi pemeriksaan, saya ulangi kata-kata saya tadi, pemeriksaan di ruangan tertutup kepada tersangka untuk cari pengakuan. Tentu penekanan, penyiksaan akan terjadi beruntun terhadap tersangka. Ini yang telah membuat banyak anak bangsa ini sekarang, maaf pihak kepolisian, tidak mempercayai institusi kepolisian gara-gara perbuatan oknum yang tak bertanggung jawab seperti ini dipertontonkan di hadapan khalayak ramai. Jadi sekarang Os, oknum anggota kepolisian ini bilang, oh, anak yang sedang makan ini tidak sopan. Sebenarnya yang tidak sopan itu siapa? Saya jawab langsung, yang tidak sopan ini oknum kepolisian yang mengintegrasi orang yang sedang makan di tempat umum, langsung didatangin, ditanyai macam-macam. Nah, karena dia nggak merasa bersalah, dia terus makan. Tentu dia perlu, dia lapar. Kalau mau menanya seseorang di tempat umum itu, tunggu dulu. Kan aparat kan banyak, ada satu atau dua orang ditugasi dulu, dia duduk atau berdiri di belakangnya sampai dia selesai makan baru ditanyain. Kecuali dia diduga itu misalnya bandar narkoba atau tersangka pembunuhan atau DPO, itu sah saja, langsung digerebek, langsung diborgol, itu sah. Tapi kalau masyarakat umum yang sedang makan di tempat fasilitas umum diperlakukan seperti ini, yang tidak sopan itu ya anggota kepolisian, oknum kepolisian. Kalau saya rasa ini yang kurang punya pemahaman Pancasila di Republik ini, itu Has. Betul, sepakat Pak. Jadi kita nggak tahu gitu loh, ini kasusnya apa orang ini. Kalau hanya sekedar mereka datang baik-baik, seperti yang mereka sampaikan di video itu, kami lo datang baik-baik, dia bilang gitu kan. Dalam arti kan di sini tidak ada kasus lah istilahnya kan gitu. Karena kan kalau cowok ini misalnya ada kasus. Selamat siang bos, selamat siang semuanya. Ya langsung
sergap aja dia, nggak usah nanya-nanya apa segala macam. Selamat siang Bang Karjani. Silakan Bang Karjani. Ini kalau saya rasa bangsa ini kok semua aparaturnya sudah minim moral ya. Ya video ini sebenarnya sudah beberapa hari lalu saya juga lihat di Facebook, YouTube ya, dan nah, di TikTok ya. Nah di sini saya mungkin seperti Bang Andi Ardi ya, kan nggak ada istilahnya, belum jelas kronologi atau kasus yang menimpa si abang ini tiba-tiba nggak siapa apa lah. Nah ketika mereka merasa tidak dihargai ya, apa rasa darahnya nggak punya harga diri atau yang tidak punya moral ini siapa itu. Nah terus ini ada yang saya sampaikan atau mungkin unek-unek saya pribadi Bang, setidaknya nah berilah keadilan untuk rakyat kecil gitu. Nanti ini ujung-ujungnya saya nggak jauh juga seperti yang lain-lainnya. Kalau yang berpangkat atau yang punya uang banyak, kalau memang merasa dia bersalah, cuma ujung-ujung minta maaf itu saja. Ini yang saya nggak suka gitu loh. Seperti beberapa waktu lalu apa ya? Tapi lupa videonya sudah saya tunggu gitu. Ya cuma minta maaf. Nah disinilah moralnya ini perbaiki. Kalau memang ya yang diinterogasi ini nggak salah ya, jangan kok langsung apa ya katakan dari pihak petugas ini main seenaknya saja. Nanti ketika kalau ada yang nggak cocok cuma minta maaf itu saja. Nah sebetulnya bukan masalah orang kecil apa tidak ya Pak ya. Yang pertama mereka lupa, mereka itu sebetulnya abdi negara atau pengayom pelayan masyarakat sebetulnya di tengah-tengah masyarakat. Ini yang pertama. Terus yang kedua, kalau saya pribadi melihat karena kita memang tidak ada pendidikan, tetapi orang tua kita mendidik. Sewaktu seorang itu makan, tidak boleh diajak berbicara. Karena makanan yang dia makan itu kalau dia berbicara bisa berhamburan karena orang lain, itu etikanya bisa keselak. Sebetulnya masalah etika mungkin saja ya, ibu ini merasa tidak dihargai padahal dia tidak menghargai orang lain. Yang pertama apapun kesalahan dia, dia harusnya dia berhadapan. Kan berbicara itu kita harus berhadapan, jangan ada di belakang. Nah itu yang keempat dia tuh mungkin bahasa misalnya jelek ya. Dia membuat satu ilustrasi yang tidak nyambung dengan apa yang dia tidak terima tentang perbuatan si mas itu lagi makan. Dia merasa pintar, padahal dia nggak sadar bahwa ilustrasi yang dia berikan itu nggak ada nyambung-nyambungnya juga, kayak jaka sembung aja kan seperti itu. Nah terus bapak yang perwira itu tahu tuh perwira, apakah dia dari secapa atau memang dia dari akpol, kita nggak tahu. Biasanya dari akpol itu udah tahu lah attitude-nya bagaimana berbicara dengan orang lain. Jadi apapun masalahnya, kalau memang dia itu ada di TKP atau bagaimana mau bertanya, orang yang mau bertanya berarti kita minta tolong kepada yang kita tanya. Jadi harusnya mereka itu tidak boleh seenaknya begitu saja mengkerumuni seseorang. Mental orang itu kan jatuh. Apalagi mas itu, biarkan Tuhan yang membalas. Apakah mereka tidak tahu akan hal itu? Malah melecehkan saja doanya si mas itu lagi makan. Dia tanya enggak, mas itu makan itu karena lapar, karena kebiasaan. Seseorang biasanya nyanti begitu teh karena lapar, enggak ada waktu, dia kan pekerja. Ya seperti mereka, makan tidur aja lewat-lewat aja dibayar. Kan begitu, jadi sebetulnya ini perlu perhatian juga dari pimpinan mereka. Kalau menurut kita ya sebagai warga masyarakat seperti kita ini, supaya kalau memang ada razia pun dihormati. Kalau memang tugas mereka, permisi Pak, selamat siang Pak, kan begitu. Jadi kalau menurut pendapat saya begini rekan-rekan,
Ini kan saat ini beliau-beliau yang sedang tugas di lapangan ini merasa beliau ini sebagai orang yang mempunyai wewenang penegakan hukum dan pelaksana hukum. Tapi tentunya di sini kita bisa melihat betapa arogannya, betapa jumawanya para manusia-manusia yang sudah menggunakan seragam. Seragam itu adalah milik negara, dan gunakanlah sebaik mungkin untuk menjalankan tugas-tugas di lapangan. Ya, kalian pandang sebagai orang yang tertindas, ini sangat disayangkan. Ini perlu pembenahan moral di dalam pendidikan kepolisian itu sendiri. Sangat disayangkan ketika melayani masyarakat dengan cara-cara yang tidak beretika. Etika dan adab itu tentunya sangat diperlukan ketika kita berhadapan dengan masyarakat. Masyarakat itu adalah anak kandung daripada negara ini sendiri. Perlindungan terhadap masyarakat itu jelas diutamakan. Melayani masyarakat itu jelas menjadi kewajiban bagi setiap lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia ini. Jadi kita jangan mengabaikan kepentingan rakyat. Ini harus disikapi oleh para pemimpin Polri tentunya. Tolong dibenahi lagi bagaimana petugas-petugas Anda mengambil tindakan-tindakan dan langkah-langkah hukum. Jangan sampai terjadi seperti ini lagi. Seperti itu, rekan-rekan. Sangat disayangkan. Saat ini media sosial sedang gencar menyoroti perilaku-perilaku penegak hukum yang ada di Indonesia ini. Apakah negara ini milik kalian atau tidak? Negara ini berdiri atas keinginan rakyat bersama. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Kalian hanya pelayan. Layani masyarakat dengan baik, dengan sopan, dengan santun. Mereka adalah anak-anak bangsa semuanya. Jadi seperti itu, ini sangat disayangkan. Dan kita akan menyuarakan ini selalu, bahwa pimpinan Polri harus mengambil tindakan cepat dan tegas agar tidak terjadi hal-hal yang sangat buruk ini. Terima kasih, rekan-rekan. Ya. Jadi gini ya, saya ingin menyoroti satu hal saja. Bagaimana rekrutmen mereka walaupun selalu dipungkiri, itu dasarnya uang. Itu dulu. Dan kita tidak mungkin bisa membuktikan karena itu permainannya mafia. Itu sudah saya ketahui sejak tahun 98-97. Udah 20 hampir 30 tahun ya. Jadi kalian mau ngomong apapun ketika itu tidak dikehendaki, tidak dimaui oleh dari dalam tubuh Polri sendiri, gak akan bisa merubah semua itu. Tapi minimal dunia medsos ini menjadi satu corong, ya, paling tidak mengerem. Tapi kalau menghilangkan gak bisa. Jadi akar permasalahannya dulu yang kita cari. Bukan dahan, bukan ranting, bukan daun. Akarnya dulu. Itu yang pertama gitu. Pak Alek tahu persis. Gini, kenapa kok mereka seperti itu, Pak Alek? Nah, ini mindset, sudut pandang. Ya, saya belajar dari Bang Lentera ini. Polisi, saya buang kata oknum ya, kawan-kawan. Ya, Pak Alek yang tanggung jawab. Kata oknum adalah pembodohan. Jadi yang di sini ada 16 orang mulai hari ini, buang kata oknum. Ya, buang kata oknum. Ketika mereka berdinas ada surat perintah, itu buang oknum. Mengapa? Kalau ada anggota yang berbuat salah, kita bilang oknum, itu kita nih goblok. Saya ambil contoh ya, polisi, jaksa itu seperti badan tubuh, maka dibilang badan hukum atau lembaga. Saya ambil contoh, kita kena penyakit diabetes basah, lalu kalau kena luka jempol kita busuk ya, ketika ditanya, jempolmu busuk, oh bukan aku, tapi itu oknum jempol yang busuk. Pertanyaannya, apakah otak kita tidak tahu? Apakah kita tidak merasa sakit?
Jadi gitu kawan, jangankan jempol yang busuk, kutilan saja nih kena duri, luka satu titik saja tuh harusnya kepala udah ngerasakan sakit. Lah kok bilang oknum? Oknum. Nah, paham ya? Itu pembodohan ya. Oleh karena itu yang ketiga, jangan tadi disampaikan anggota-anggota, pimpinan-pimpinan, jangan seperti itu, salah. Di sini dimulainya dari pimpinan. Pimpinan yang memberi contoh, perempuan ini hanya korban. Korban contoh dari pimpinan sebelumnya. Paham? Dia tidak mungkin berkelakuan seperti ini ketika pimpinannya tidak memberikan teladan yang seperti ini. Jadi kawan-kawan, Pak Alek bisa memastikan ketika seorang itu lulus dari Akpol, satu minggu moralnya agak baik, satu bulan mulai jelek, satu tahun dia sudah mulai miring, dua tahun dah parah. Kenapa? Pimpinannya yang memberi contoh. Pak Alek menjadi salah satu orang yang biasa ngasih 10 juta, 50 juta, 100 juta ke polisi biasa. Pak Alek bukan Markus, Pak Alek tidak pernah hadir di membela orang yang salah. Saya selalu membela korban, itu pun pakai duit.